Pico Taro, PPAP. Itu dia katanya dia lagi bikin kayak project gitu, project penyedia jasa telekomunikasi di Jepang. Itu kata dia ngefans banget bukan sih? Ngefans banget coy, bahkan ada video di sini tuh mereka suruh-suruhan banget. Justin Bieber. Justin Bieber. Sekarang gue gantian ya. Gue. Gak bisa, pasti menang gue. Wow. Nah, fun fact yang kedua, Justin Bieber itu jago banget main semua alat musik, bisa gitar, bisa piano, trompet, drum, apalagi keren banget kan. Iya, sama kayak gue lah. Gila, cowok idaman banget gak kayak Julio. Kok gitu ya? Justin Bieber itu, dia tuh ngefans banget, bahkan dia tuh terinfluence dari banyak sekali artis-artis. Yep. Ada Chris Brown, yeah. Ada Neo, ada Craig David. David, ada Usher, ada Justin Timberlake. Ya, yep. Ya kayak gue gitu lah. Ini. Wow! Yep. Yang keempat, Justin Bieber itu pinter banget main Rubik's Cube. Tahu kan Rubik's Cube? Tahu. Dia bisa nyelesain itu selama cuma 2 menit. Ma, mau tahu? Kali, dibikin mau kali. Tahu? Ada videonya. Mau nih, lihat nih videonya. 3, 2, 1. Pada lihat kan gimana jagonya Justin Bieber main Rubik's Cube dalam 2 menit. Jago banget jago. Iya enggak apa-apa, sekarang gue. Bisa nih. Gue bisa masuk nih. Coba. Bokapnya Justin Bieber itu Jeremy Bieber. Dulu dia adalah former atau mantan atlet MMA, mixed martial arts. Oh iya. Oh iya. Jadi kalau Bieber belaga dikit, dah dibanting. Woi. Oke, fakta yang terakhir adalah Justin Bieber potongan rambutnya itu bisa mencapai $750. Hah? Kok? 9 juta? Iya, hampir 10 juta kurang kok. Aku banget ya, kayak Bieber tuh rambut tuh emang terdapat berbagai macam kemiripan. Ini lo potong rambut Justin Bieber enggak? Kayak sia 11 jutaan lah.